Yo, halo semuanya, balik lagi di channel Haki Zone. Dan baiklah, di video kali ini gue bakalan bikin lagi tutorial gimana caranya daftar akun QQ ya, karena sekarang sudah mulai susah ya daftar akun QQ. Nah, sekarang gue bakalan praktik lagi supaya kalian itu bisa mengerti ya. Dan mari kita mulai. Yang pasti kalian harus punya APK QQ yang original versi China ya, China International. Linknya di description, jadi tolong dicek ya. Dan buat kalau pendaftaran ini berhasil, buat kalian yang pengen beli akun ini, kalian bisa chat gua langsung ya. Mari kita mulai aja. Apa namanya, daftaran akunnya. Kita klik aja langsung yang tombol biru background putih ini, lalu kita centang dulu di sini, kita klik Z-nya, lalu kita langsung klik yang EP yang agak panjang ini ya. Nah, seperti itu. Dan by the way, nomor kartu yang gue gunain adalah ini ya. Terus seperti inilah kira-kira kartu XL-nya ya. Mungkin kalian bisa nyari di counter ataupun di online, silakan. Dan sekarang kita langsung saja masukkan nomornya ya, tanpa memakai nol. Kita langsung coba saja daftar. Tapi sebelum itu, gue kasih tahu dulu, ini gue daftarnya itu jam 2 lewat 02, berarti siang ya, hari Senin tanggal 13 Juni 2022. Jadi di sini tutorialnya baru dan gue nggak pengen tipu-tipu ya. Langsung aja kita masukin nomornya ya sekarang. 8. Nah, nomornya udah gue masukin ya. Langsung aja gue klik yang tombol biru ini, bergabung atau daftar atau masuk ya. Kita klik yang sebelah kanan ya. Lalu di sini bakalan muncul ya, ini slider puzzle. Kita pasin. Nggak apa-apa kalau muncul seperti ini ya, kita santai aja, kita tinggal mengulangnya saja. Dan mari kita ulang lagi ya beginnya. Terus kita ini pilih ini, kita masukin lagi nomornya, jangan pakai nol. Ayo dong, angka terakhir nggak ada lagi ya, udah pas. Langsung kita, semoga bisa. Udah masuk langkah ini. Ayo, bisa dong. Wih, bisa lagi nih. Jadi buat kalian yang pengen akun ini, yang pengen beli akun ini ya, kalian bisa chat gue langsung aja atau komen ya. Nanti untuk pembayarannya kalian bisa lewat itu ya, lewat apa namanya, mungkin lewat link aja, OVO atau ini aja, apa namanya, Dana ya, atau enggak mau donate lewat
Saweria juga bisa, terserah sih yang mana aja. Biar nanti gue cek dulu. Gue bikin dulu sini ya. Namanya ini aja kali ya, yang bagus. Untuk password kita private. Oke, passwordnya udah kita buat ya. Langsung kita okekan aja. Nah, udah jadi bos nih akunnya ya, seperti yang kalian bisa lihat ya. Oke, ini legit banget ini. Namanya Balmon ya. Kita ganti dulu gambarnya ya. Kita sesuaikan. Oke, ini akun yang pertama ya yang mau kita sell. Oke, buat yang beruntung silakan langsung aja di order ya. Atau mungkin kalian lebih setuju kali kalau gua nanti bikin all shop gitu online. Kalau kalian mau ya silakan di komen aja. Biar nanti gua bikin nomor antriannya siapa-siapa yang duluan. Oke. Nah ini ya, seperti yang kalian bisa lihat ya, akunnya udah jadi. Kita ganti dulu temanya. Udah. Nah, mungkin gak kelihatan kali, nanti dikira fake pula. Udah ya tuh. Ini akunnya udah jadi ya, dan inilah caranya. Jadi ya, kalau kalian masih pengen akunnya, silahkan chat subscribe ya, pokoknya subscribe lah, di share video ini. Gimana ya, pokoknya ya bantu gue lah gitu, kita saling bantu aja. Gue bisa bikinin akun buat kalian, kalian juga bisa ngebantu gue gitu. Oke, sama-sama ngerti aja lah kita ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan share, subscribe, dan sampai jumpa di video bikin akun selanjutnya, atau bisa dibilang ini adalah tutorial yang sangat langka sekali gitu kan. Oke, untuk di tahun 2022 ini ya, buat kalian yang bingung kenapa kok selesainya jadi jam 15.49 ya, gue ini tadinya sempat berhenti sebentar ya untuk ngebuat recordnya, karena ada something ya, ada sesuatu yang harus gue kerjain dulu. Jadi ya gue stop dulu, kabur dulu, dan gue tiba-tiba lanjutin aja. Ini ya, sekarang gue daftarnya itu nggak nentu ya, maksudnya itu nggak mesti harus jam 1 malam lagi ya. Jadi gue udah nemuin ternyata ada gitu, ada trik yang tanpa harus menunggu jam 1 malam. Seperti yang kalian bisa lihat di sini ya, itu ada SMS verifikasinya tadi ya, itu dari Tencent, terus dari satu lagi dari ya dari QQ-nya juga sama, itu dulunya dari QQ, cuman bedanya ya bedanya itu dari apa ya? Ya security check-nya mungkin kali. Gue gak paham juga, intinya bisa gitu ya. Jadi buat kalian yang pengen langsung aja DM gue, chat gue, atau mungkin ya pokoknya cepet-cepetan lah, siapa yang duluan-duluan untuk akun selanjutnya nanti gue buat lagi ya. Bakal ada terus ini kok, santai aja, selama stok masih ada untuk nomor-nomor selanjutnya, gue bakalan terus bikin yang baru. Oke, thank you buat semua yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Sama mau